persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857-050-5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, Shalom. Puji Tuhan. Kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Bethel Indonesia Musi Palem Indah. Saya senang sekali menyapa saudara dan melayani. Saya percaya bahwa pada sesi Menara Doa hari ini, saudara akan semakin dalam masuk dalam hadirat Allah. Kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan juga kita mau berdoa buat bangsa kita Indonesia. Biarlah Tuhan sedang menghentikan pandemi ini sesegera mungkin. Dan resesi ekonomi dihentikan dan kembali terjadi kebangkitan ekonomi. Saudara, mari kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mulai dengan doa pembukaan. Bapa dalam nama Yesus, kami bersyukur pada saat ini kami boleh hadir ya Tuhan di menara doa. Kami rindu ya Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu. Beri kami hati untuk bisa berdoa, memuji, menyembah-Mu. Beri hati yang lembut supaya kami bisa ya Tuhan menerima setiap kebenaran firman-Mu yang Kau ingin sampaikan. Ubah setiap kami. Bukakan ya Tuhan telinga rohani kami untuk bisa mendengar apa yang Tuhan mau katakan buat setiap kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari sekali lagi dari awal mereka puji katakan, banyak yang Kau perbuat Tuhan. Banyak yang Kau perbuat dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu
sempurna. Nyata dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup. Dan ku agungkan
Sing with me.
Beri tangan yang meriah buat Yesus. Oh ya laba kasih, laba 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 laba. Oh laba 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 laba. Oh laba 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 laba. My soul, my Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. Sembah dia, sembah. Buka suaranya. How great thou art. My soul, my Savior God, how great thou art, how great thou art. Setiap kami kuatkan, setiap kami Tuhan kuatkan kami Tuhan. Kuatkan anak-anakmu,
dalam hadirat-Mu ini Tuhan, beri kami hikmat-Mu, beri kami Tuhan pengertian-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Saudara, menara doa ini setiap hari mau berdoa secara khusus buat saudara yang sakit secara khusus. Ini yang Tuhan taruh di hati saya, apapun jenis sakit penyakit saudara hari ini, termasuk saudara mengalami seperti kegangguan dalam pikiran, dalam jiwa saudara, saya percaya Tuhan Yesus, Dia mati di salib pertama untuk menyelamatkan kita dari dosa, dari penghukuman dosa. Yang kedua, untuk menyembuhkan sakit penyakit. Dia menanggung segala sakit penyakit kita dan kelemahan kita. Kata kelemahan ini bicara tentang kelemahan memang jiwa yang membuat kita kok jadi stres. Karena kita lemah, stres, tertekan,
apapun. Saya percaya mujizat masih ada. Lewat doa ini Tuhan, satu yang kami minta Bapa, beri hati untuk bisa menyenangkan hatimu. Dan kami tahu hal yang menyenangkan hati Tuhan, yang membuat Tuhan berkenan kepada kami, yaitu iman. Oleh karena itu kami minta iman Tuhan untuk disembuhkan. Iman untuk disembuhkan. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Saudara angkat tangan yang sakit, taruh tangan kiri di dada. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Jamah siap anak-anakmu yang sakit ini oleh bilur-bilur Yesus. Terima kesembuhannya saudaraku. Terima kesembuhannya. Jadi sembuh sekarang dalam nama Yesus. Terima saudaramu cicatmu. Bicara ya Tuhan. Katakan sepatah kata saja, maka hambamu ini, anak-anakmu ini akan sembuh, pulih dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, lepaskan setiap anak-anakmu ini dari setiap ikatan kuasa gelap, dari setiap roh depresi, roh berbeban berat, roh kecemasan, roh ketakutan yang membuat mereka tidak bisa tidur nyenyak di malam hari. Aku berdoa dalam nama Yesus, lepas. Terima kelepasan. Terima urapan kasih dari Tuhan. Dalam nama Yesus, angkat siap kecemasan kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kau membuka ya, kau tingkap langit. Curahkan berkat-Mu siap anak-anak-Mu ini ya Bapa. Dalam nama Yesus. Dan kami percaya penyakit ini tidak akan membawa kematian, tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Dalam nama Yesus, sembah Dia saudaraku, sembah Dia. Sembah, nyanyi haleluya, yes. Masuk hadirat-Nya, terima jamahan, urapan, kesembuhan, pemulihan, yes. Segarkan kembali Tuhan, kami rindu Tuhan terus menyanyi untuk Tuhan. Karena ketika kami menyanyi untuk Tuhan dengan segenap hati kami, ada satu kekuatan baru, ada kesatu ya Tuhan, kekuatan baru, kesegaran ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan hadirat-Mu yang begitu kuat di tengah-tengah kami ini. Aku percaya semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Semua yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Bahkan yang susah Tuhan hiburkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman
dengan hati gembira sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Hari ini saya ingin berikan judul khotbah saya yaitu prioritas dan kesetiaan. Ini adalah poin ketiga dari beberapa hari belakangan ini. Saya sedang membahas bagaimana kita menjadi seorang penuai jiwa. Seorang orang yang dipakai Tuhan, yang dipercaya oleh Tuhan. Ya kan, untuk memenangkan jiwa-jiwa menjadi berkat buat banyak orang. Kemarin sudah kita bahas bahwa ya kan Tuhan sendiri berkata bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar. Lalu Tuhan berikan jaminan dan janji, kalau kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, maka apa saja yang kita doakan dalam nama Yesus, maka Tuhan akan melakukannya untuk kita, supaya Bapa dipuliakan. Apa sih pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang harus kita lakukan? Kalau Tuhan panggil saudara sebagai seorang pengusaha, di mana saudara memperkerjakan, ya kan, banyak karyawan, ada karyawan-karyawan, itulah mimbar saudara. Itulah pekerjaan Tuhan. Saudara kelola bisnis itu dengan baik, sehingga orang-orang yang bekerja bersama saudara bisa mendapatkan nafkah, ya kan, secara jasmani, mereka bisa melihat kesaksian hidup kita, sehingga nama Tuhan akan dipermuliakan. Katakan amin saudara, sebagai seorang karyawankah, pegawai negeri sipil atau profesional apapun itu saudaraku, itulah pekerjaan Tuhan. Pada saat kita berusaha supaya orang-orang sekeliling kita bisa mengenal bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya saudaraku, dia bisa melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan dengan terlibat aktif dalam pelayanan di gereja. Mengambil beban saudara di gereja. Di mana apa yang menjadi pekerjaan-pekerjaan di dalam gereja. Supaya setiap orang bisa beribadah kepada Tuhan. Saudara sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Mungkin sebagai asyir kah? Mungkin sebagai penyanyi, apapun pekerjaan yang saudara bisa lakukan untuk gereja, mengkontribusi atau membiayai pekerjaan misi, membiayai gereja saudara untuk menjalankan visi-visi yang Tuhan taruh, semuanya itu adalah pekerjaan Tuhan. Nah, untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, kita sudah bahas saudara, yang pertama dia harus izinkan Tuhan mengubur masa lalunya. Saudara, yang kedua adalah dia harus hidup, ya kan, dikuasai oleh kasih Kristus. Nah, hari ini saya akan bahas saudara yang ketiga, yaitu kita harus memiliki prioritas dan kesetiaan. Mari kita akan baca Alkitab kita, Matius 6 ayat 33 sampai 34. Kita akan baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, Tuhan Yesus di sini menggambarkan, membicarakan begini saudara Kristus. Saudara harus tahu prioritas. Ya, orang yang tahu prioritas, setelah saudara tahu prioritas, saudara harus membangun yang namanya mentalitas setia. Saya kasih contoh begini saudara. Saya dapetin kata-kata ini. Jangan mengejar sesuatu yang tidak bisa dikejar. Saudaraku, ya kan? Kadang-kadang keserakahan menyebabkan kita mengejar sesuatu yang tidak pernah bisa kita dapatkan. Ya kan? Jangan mengejar sesuatu yang dapat datang sendiri. Kalau kita berusaha menjadi orang yang dapat dipercaya, maka berkat Tuhan akan datang dengan sendirinya. Coba cek, coba kita lihat nih, ada satu tayangan video sebentar aja saudaraku. Ini bicara tentang orang yang mengejar sesuatu yang tidak pernah dia bisa dapatkan, saudaraku. Coba silakan tayangkan. Dia mengejar apa saudara? Duit. Sampai badannya, dagingnya habis lenyap, lalu dia masuk. Rest in peace. Gak dapat duit itu. Nah, ini namanya orang yang terus ngejar. Jangan kejar, ya kan, sesuatu yang tidak pernah bisa dikejar. Apa?
Kalau kita mengejar sesuatu dengan dasar keserakahan, itu gak pernah kita bisa dapatkan. Jangan juga mengejar sesuatu yang dapat datang sendiri, Saudara Kristus. Karena ada satu ayat firman yang selalu saya bacakan untuk diri saya, yang suka saya bacakan juga untuk saudara, saudaraku. Yaitu dari Amsal 28 ayat 20. Saya percaya saudara apalah ayat ini, saudara. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Orang yang dapat dipercaya mendapat berkat. Siapa orang yang dapat dipercaya? Pasti orang yang setia dong. Makanya di sini kan harus ada prioritas. Tuhan bilang, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, saudaraku. Ya. Kenapa kau harus utamakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya? Gini, saudaraku. Kemarin saudaraku yang Kristus, saya tuh merenung gitu kan, sore doa biasa. Lalu Tuhan tuh kasih satu ayat, intinya begini saudara, dia bilang gini, pada masa kemurkaan, ya kan, bahwa harta benda itu tidak berguna, tetapi kebenaran, ya kan, menyelamatkan orang dari maut. Jadi saudara Kristus, rupanya tuh penting, saudara dan saya, kita semua, saudara, memiliki yang namanya kebenaran, ya kan? Kita baca nih, oh ya, Amsal 11 ayat yang keempat. Pada hari kemurkaan, apa? Harta tidak berguna. Tetapi kebenaran melepaskan orang dari apa? Dari maut. Saudara perhatikan di sini, pada hari kemurkaan, kadang-kadang tuh ada hari di mana, hari yang di mana hari ini hari gelap. Ya, zaman-zaman sekarang ini seperti kayak hari kemurkaan, walaupun ini bukan Tuhan tidak marah ya. Bagaimana saya enggak bayangkan Tuhan itu marah. Tapi inilah hari-hari yang di mana orang punya uang enggak bisa masuk rumah sakit, saudaraku. Enggak bisa tidur di ruang VIP. Enggak punya ya kan, saudara, ini kan. Tapi kebenaran di sini dikatakan, kebenaran melepaskan orang dari maut. Saya mulai ngerti, saudaraku. Ini tentang kebenaran. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kebenaran yang kamu ketahui, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Perhatikan sini, saudaraku. Seorang pelayan, saya ingin saudara tangkap ini, renungkan ini, saudaraku. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Kapan kita bisa dapat dipercaya? Percaya oleh Tuhan. Tuhan bisa percayakan kita, saudara, berkat rohani, jasmani, sosial, dan keuangan. Pada waktu saudara dan saya setia. Lukas 16 ayat 10. Tuhan Yesus katakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi kalau kita mau dipromosi oleh Tuhan, kita mau dipercaya oleh Tuhan, kita mau diberi sesuatu tanggung jawab yang lebih besar, kita harus berlaku apa? Setia pada apa? Perkara kecil. Apa sih perkara kecil? Saya tulis begini, perkara kecil, saudaraku. Perkara kecil itu mungkin pekerjaan yang tidak bisa menghasilkan uang terlalu banyak pada awalnya. Tapi kalau saudara kerjakan dengan tekun, dengan setia, maka yang muncul apa? Bukan penghasilan yang tambah, tapi kemahiran saudara bertambah. Kecakapan, pengertian, pengetahuan, keahlian, keterampilan saudara makin bertambah. Semakin bertumbuhnya kita, semakin cerdasnya kita, semakin terampilnya kita, ini akan meningkatkan penghasilan kita. Yang mengerti katakan amin, saudara. Sering orang gak maulah, ini kerjaan mudah. Yang kedua, saudara, adalah apa? Perkara kecil adalah apa? Pengertian sini. Kita tetap mengerjakan dengan segenap hati pekerjaan yang ada di tangan kita, meskipun itu kelihatannya kecil. Amin, saudara. Jadi kadang-kadang cuma melayani buka pintu, ya, melayani terima tamu, melayani sebagai pendoa syafaat, mungkin melayani hanya dengan kasih meja apa, sesuatu yang kecil kalau dilakukan dengan setia.
dan Tuhan lihat kesetiaan dia, Tuhan akan berikan perkara yang besar. Saya lihat di Alkitab saudara, para nabi-nabi atau tokoh-tokoh besar, biasa mereka dimulai dengan pelayan. Para pelayan-pelayan. Yosua bisa melakukan perkara yang besar. Mimpin bangsa yang besar. Masuk tanah perjanjian. Dia laku setia pada perkara kecil. Dia jadi apa saudara? Dia adalah pembantu daripada Musa. Saudara, apapun keperluan fisik Musa. Apapun yang ini, dia jadi pelayannya Musa. Saudaraku yang Kristus. Bukankah semua kunci untuk membuka pintu yang besar adalah sebuah benda yang kecil? Betul gak saudara? Ini perkara kecil, saya bicara tentang perkara kecil. Ya kan, saya belum pernah lihat sebuah kunci sebesar pintu. Atau kunci lebih besar daripada pintu. Kunci yang kecil, perkara kecil ini bisa buka pintu-pintu kesempatan yang besar buat hidup saudara. Tapi perkara kecil bisa nutup pintu-pintu kesempatan dalam hidup kita. Kalau kita gak perhatikan ini. Jadi perkara kecil bisa membuka dan membuat satu breakthrough. Saudara, supaya kita bisa mendapatkan perkara-perkara yang besar. Tetapi kalau kita tidak setia pada perkara kecil ini, maka perkara kecil ini dapat menutup pintu untuk kesuksesan daripada kita. Kita tidak bisa berkata bahwa jika kita diberikan perkara besar, barulah kita mau sungguh-sungguh dan mau memberikan yang terbaik. Kalau jika perkara kecil saja, kita tidak mau excellent, apalagi perkara besar. Jadi setia. Saudara, setia para kuda. Nah, ada satu lanjutan ayatnya, saudara, yang Yesus katakan dalam Lukas 16 ayat 11. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam mamon yang tidak jujur. Kata mamon ini uang sebenarnya, saudara. Gambaran daripada uang. Siapakah yang akan mempercayakan kamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri bagimu? Perhatikan saudara. Ya kan, di sini ada satu kalimat. Siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Jadi ada harta kita yang belum berada di tangan kita. Saya tuh punya gambaran begini saudaraku yang Kristus, ya. Perkara kecil itu di mata Tuhan tuh soal duit. Katakan amin saudara. Tuhan bilang, kalau kamu setia sama pengelolaan uang ini, maka aku akan berikan perkara besar. Perkara besar di mata Tuhan itu apa? Jiwa-jiwa. Katakan amin saudaraku, jiwa-jiwa. Kita bisa dipercaya oleh Tuhan untuk bisa memimpin orang-orang. Mengarahkan orang-orang. Untuk kita bisa pimpin, untuk mungkin dalam bisnis saudara. Ya kan, dalam dunia politik kah? Atau dalam instansi saudara. Atau lebih lagi saudaraku, dipercaya untuk memimpin satu pelayanan. Saudara, ya kan, sebagai pemimpin rohani. Dengar baik, perkara besar, harta yang terbesar di mata Tuhan, itu adalah saudara, jiwa-jiwa. Seperti iblis, iblis itu gak tertarik dengan uang kita. Tapi dia bisa hancurkan kekayaan, bisnis-bisnis saudaraku. Ya kan, tujuannya bukan untuk ambil harta kita. Tujuannya untuk mengambil jiwa kita. Saudaraku, ya kan? Dia ingin binasakan jiwa. Dia ingin curi, bunuh, binasakan apanya? Jiwa. Seperti iblis melihat bahwa orang-orang Kristen yang punya pengaruh besar, punya dampak besar bagi kerajaan Allah, dia itu adalah target utama daripada iblis. Makanya saudara jangan heran. Kok aku makin sungguh-sungguh sama Tuhan? Kok iblis, kok cobaan aku makin besar, makin banyak? Ya kita jadi target saudara. Karena kita banyak merugikan kerajaan iblis. Banyak jiwa bisa diselamatkan. Diambil balik, dibawa ke Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang bisa terlindungi. Itu karena apa? Doa saudara, pelayanan saudara. Jadi saudara ini mengganggu dan merugikan kerajaan kegelapan. Tapi satu hal yang saudara tahu adalah Allah melihat saudara adalah harta yang terindah. Harta yang mulia. Pasti kalau saudara jadi target iblis, di mata Tuhan saudara orang yang harus dilindungi. Paling dilindungi. Sesuatu harta yang paling berharga dalam hidup kita, pasti kita lindungi. Pasti kita simpan dan taruh di tempat yang mulia. Katakan amin saudara. Ini jangan lihat dari sisinya. Betul dari sisi lain.
kita banyak sekali cobaan, banyak sekali penderitaan. Seperti halnya siapa? Rasul Paulus. Apakah hidup Rasul Paulus sebagai penuai jiwa, pemenang jiwa, sebagai rasul yang mendirikan banyak gereja, menulis banyak surat-surat yang memenangkan banyak jiwa, yang menguatkan banyak orang, yang merugikan daripada kerajaan iblis. Kita lihat dia target iblis, dicambuk, diludahin, dipenjara, disiksa. Dia cari target. Tapi di mata Tuhan, Paulus dia orang penting di mata Tuhan. Pasti Tuhan lindungi, kata nama saudara. Makanya Tuhan bilang, kasih karuniaku itu cukup. Ketika satu hari Paulus bilang, sepertinya dia doa, Tuhan, kalau bisa duri dalam dagingku dicabutlah. Kita gak tahu itu apa. Kita gak tahu apa. Ini yang melemahkan dia. Tapi Tuhan, apa yang jawab? Cukuplah kasih karuniaku padamu. Justru dalam kelemahanmu ini, karena ada duri dalam daging inilah, kuasaku menjadi apa? Sempurna. Akhirnya dia ngomong, karena dia ini orangnya hatinya lembut. Dia minta sama Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan. Doanya tidak dijawab, ditolak. Jawabannya adalah, ya sudah, aku gak akan angkat duri itu. Karena justru dalam duri itu, kuasaku jadi sempurna. Lalu dia bicara apa? Aku senang kok ada duri dalam daging. Justru dalam kelemahanku lah. Ya kan? Kuasa Tuhan makin jadi sempurna. Ibu bapak saudara bisa mungkin di sini katakan amin. Saya percaya. Kalau saudara setia dalam mengelola uang. Saudara bisa mengelola harta yang Tuhan percaya. Yang kelihatan ini. Saudaraku, Tuhan akan percayakan saudara itu jiwa-jiwa. Katakan amin saudara, ini hal yang luar. Saya tuh kalau duduk sendiri, renung sendiri, kadang saya nangisnya gini, saya terharu dengan Tuhan. Tuhan tuh siapa Sabta ini? Aku nih orang berdosa Tuhan. Aku nih orang yang gak sempurna. Tapi Tuhan mau percayakan aku, firman Tuhan. Aku khotbah, ada orang mau dengarkan. Aku doa, ada banyak orang bisa disembuhkan, dipulihkan. Aku ini siapa Tuhan mau pakai aku? Tuhan hanya bilang, sepanjang kamu terus cek, kamu setia pada perkara kecil. Perkara kecil itu apa Tuhan? Uang setia. Ya kan kamu benar dalam perkara ini. Aku akan beri perkara besar. Perkara besar itu apa? Penuaian jiwa yang besar. Kalau saudara saya dikasih perkara penuaian jiwa, itu banyak aspeknya saudaraku. Banyak aspek. Bisa lewat membangun sekolah. Saudaraku, lalu anak-anak bisa sekolah di sana dididik dengan baik. Lalu kita kasih visi kepala sekolahnya, guru-gurunya, supaya anak-anak ini menjadi murid Kristus. Itu pun pekerjaan Tuhan, itulah penuaian jiwa. Katakan sama saudaraku, bisa juga kita dikasih visi untuk bangun klinik, bikin rumah sakit. Kita kasih tahu kepala rumah, direktur rumah sakit dan para dokternya. Layani seperti Yesus melayani orang sakit. Itu pun, itu perkara besar yang Tuhan percaya kepada kita. Katakan amin saudaraku. Kita dipercaya untuk bangun gedung gereja. Di mana-mana. Supaya orang bisa beribadah kepada Tuhan. Itu pun ada namanya perkara besar buat kita. Mungkin kita bukan seorang pendeta, saudaraku. Saudara bukan seorang pendeta, bukan hamba Tuhan. Tapi dengar baik, kalau setia pada perkara kecil. Soal apa? Soal uang. Maka Tuhan akan berikan perkara besar. Ini bicara menyangkut manusia. Saudara lihat para politikus, kalau dia mau pemilihan umum. Pemilihan pilkada atau apapun pemilihan. Dia gak cari uang. Dia pakai uang untuk dapatkan suara. Suara dari siapa? Jiwa-jiwa. Orang itu saudara. Sebisa dari sini-sini. Jadi yang harta yang paling tertinggi. Maka Tuhan bilang, pakai uang untuk bangun persahabatan. Ketika saudara bisa dipercayakan. Untuk bisa, kita kan melayani orang. Supaya orang-orang bisa percaya sama Tuhan. Bisa memuliakan dia. Katakan nama saudara. Ini perkara besar. Ini yang saya rasa ini kata kuncinya di sana. Jadi ada harta yang baru diberikan ke tangan kita. Itu tergantung daripada bagaimana kita mengurus
harta daripada orang lain. Apabila ada harta orang lain di tangan kita, jangan saudara rusak, jangan saudara salah gunakan, jangan saudara ambil, tetapi kelola, pelihara dengan baik. Katakan Nabi saudara, saya tidak pernah melihat orang-orang saudara yang suka mencuri harta milik orang, duit orang. Itu dipercaya percaya perkara yang besar. Enggak bisa. Saya tidak pernah melihat orang-orang, ini firman kok. Kalau kita menyalahgunakan orang punya barang, saudara, hanya untuk kepentingan kita. Saudaraku, hanya untuk, bukan untuk kepentingan daripada yang. Kalau kita bisa urus dengan baik harta orang, Tuhan akan berikan harta yang sesungguhnya yang adalah milik kita. Jadi gini, bagaimana kita mengurus, bagaimana kita menangani harta milik orang lain, hal itu akan menentukan seberapa besar Tuhan akan menyerahkan kepada kita harta kita yang sesungguhnya. Katakan amin saudaraku, katakan amin. Ketika kita, kalau saudara pergi ke WC, saya pernah satu hari lihat tayangan video, itu saya tahu dia itu adalah bos besar lah, konglomerat. Dia masuk dalam satu mall, mallnya di Jakarta, mallnya bagus. Saya tahu juga itu bukan mall dia, karena dia bisnisnya lain. Soalnya dia lihat tuh waktu dia buang air kecil, lalu dia pergi ke wastafel. Dia lihat wastafelnya tuh ada air-air, terus ada seperti kayak masih ada sabun gitu berantakan. Lalu saudara, dia ambil tisu, dia lap gitu saudara, dia lap, dia bersihin. Lalu ada pesan, sebenarnya dia tuh bisa jadi orang seperti ini karena dia peduli dengan lingkungan yang ada. Dia mau beresin apa yang jadi. Saya bisa meriah sini, katakan amin saudara. Karena hal yang sepele, ketika saudara tinggal dipercaya listrik saudara gak bayar, air saudara gak bayar, ketika saudara tinggal di kamar itu atau di rumah itu gak bayar, apa listriknya tetap nyala? Bodohin mau nyala, keluar. AC masih nyala, apa saudara udah matiin AC-nya? Perhatikan airnya, rumahnya dibersih, segala macam. Karena hal sifat ini harus kita biasakan gitu saudara, pedulian gitu kan. Dan atau mungkin orang lain yang berantakin, ketika kita bisa dan punya kemauan untuk beresin, wah itu pasti dipercaya lebih besar. Kadang-kadang hidup itu seperti itu. Kadang-kadang kita sering tanya, kenapa ya kok Tuhan tuh gak buka-bukain jalan, gak buka rezeki? Apakah kita ini orang yang selalu mau menyelesaikan, mencari solusi atas setiap masalah atau keberantakan ini? Saudara, kekacauan ini, kita coba, ya kan, sesuai dengan apa yang kita bisa, inilah Tuhan akan pakai kita. Nah sekarang, saudara mau menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan, harus utamakan apa yang utama. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya itu akan ditambahkan padamu. Kata namanya saudara, cari kerajaan Allah dan kebenaran itu bicara tentang apa? Selalu saya ngomong, kita harus terus membangun yang namanya apa? Kecerdasan rohani. Sehingga, itu cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran itu bicara, kalau kamu miliki kecerdasan rohani, sehingga kamu bisa punya kecerdasan untuk menyelesaikan masalah-masalah. Kamu punya kecerdasan untuk menemukan solusi atas setiap masalah-masalah kehidupan berdasarkan kuasa Tuhan dan firman Tuhan. Maka semuanya akan ditambahkan padamu. Katakan amin saudara, karena kita dibayar. Saudara, kita akan dibayar. Kita diberkati sesuai dengan kemampuan kita menemukan solusi atas setiap masalah, keberantakan, kekacauan yang sedang terjadi, lalu kita bisa selesaikan itu. Saudara tahu, ya kan, kenapa kok perusahaan Gojek atau perusahaan Tokopedia dalam waktu sekian tahun nilai asetnya bisa triliunan rupiah? Saudara tahu, karena dua perusahaan ini yang pemiliknya, pendirinya memikirkan apa solusi supaya orang-orang yang ada di kota, ya kan, memudahkan setiap orang kalau mau makan, enggak usah pergi ke restoran, cukup pegang handphone, klik,
bayar langsung datang makanan. Atau dia mau beli barang yang ada di mana di seluruh dunia, seluruh Indonesia. Tinggal klik, langsung barang itu datang. Ketika kita bisa temukan solusi atas setiap kebutuhan dan masalah, pada saat itulah nilai hidup kita, nilai diri kita, harga diri kita itu naik. Setiap perusahaan atau bisnis yang bisa menemukan solusi, saudara, maka nilai bisnis itu atau nilai perusahaannya itu akan naik. Gitu hidup kita. Makanya cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kita kejar duitnya, tapi kita gak kejar pengetahuan, pengertian, hikmat, pewahyuan dari Tuhan, maka kita hanya mengejar sesuatu yang tidak mungkin kita akan dapatkan. Saudara, hanya jadi kesia-siaan. Yang mengerti katakan amin. Hari ini bagaimana menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan? Saudara harus mengutamakan hal yang utama. Caranya gimana? Isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Isi terus setiap hari. Lewat saat teduh, saudara terus baca firman. Saudara dengar khotbah-khotbah yang membuat saudara punya, dapatkan pengetahuan firman, pengertian firman. Saudara dapatkan pewahyuan-pewahyuan. Isi terus saudara pikiran saudara. Supaya apa? Sehingga saudara memiliki apa? Prinsip-prinsip. Nilai-nilai hidup. Saya harus membangun hidup. Ya, aku punya value. Aku hidupku harus, aku punya value. Value aku ini. Ya kan? Bukan duit yang aku kejar. Tapi pelayanan. Solusi-solusi apa yang bisa aku tawarkan kepada banyak orang. Ketika saudara bisa nawarkan solusi-solusi atas kebutuhan dan masalah orang lain, maka semuanya akan ditambahkan oleh Tuhan. Katakan amin saudara. Setiap hari dalam hidup saya adalah, saya doa Tuhan pakai aku. Supaya aku bisa menjadi bagian solusi dari setiap umat Tuhan yang percaya sama Tuhan, yang mau meminta pertolongan Tuhan, yang membutuhkan tuntunan Tuhan. Biar Tuhan saya bisa dilibatkan. Saya rela direpotkan oleh siapapun. Sepanjang memang saya masih bisa sehat, masih bisa ada. Ya kan orang masuk direct message ke Instagram kemanapun, saya coba, yuk ada masalah, Pak minta doakan. Saya coba bagian daripada solusi. Iya, saya doa. Terima kasih saya sudah sembuh, saya sudah ini. Terima kasih Tuhan. Bukan terima kasih, saya terima kasih sama Tuhan. Tuhan saya dilibatkan menjadi bagian dari solusi orang lain. Ketika orang-orang sedang hadapi masalah yang tidak bisa dia pecahkan. Sharing sama saya. Doa bareng sama saya. Lalu dengan cara yang ajaib, Tuhan tolong dia. Saya yang bersyukur sama Tuhan. Karena saya dilibatkan oleh Tuhan. Menjadi bagian dari solusi orang-orang ini. Saudaraku, soal yang namanya hikmat, urapan, kesehatan, umur panjang, hubungan, orang-orang yang saya butuhkan, keuangan. Kalau itu pasti akan mengikuti hidup saya. Itu pasti akan mengikuti hidup saudara. Kalau kita mau dilibatkan Tuhan, ya kan, menjadi bagian dari solusi orang-orang lain. Inilah penuai jiwa. Pertama, itu semua dimulai daripada apa? Izinkan Tuhan kubur masa lalu kita. Izinkan Tuhan penuhi kita dengan Roh Kudus, saudaraku. Supaya kita bisa dikuasai oleh kasih Kristus. Yang ketiga, kita tahu prioritas. Dan kita mau setia untuk melakukannya. Isi saudara terus pikiran kita. Yang kedua adalah isi hati kita. Dengan apa? Urapan kasih Tuhan. Supaya kita terus bertumbuh. Ya. Memiliki apa? Sikap. Yang apa? Bertumbuh dalam apa? Kerendahan hati. Makin rendah hati. Murah hati. Besar hati, baik hati, hati. Ini bertumbuh dalam hal ini. Katakan amin saudaraku. Doakan ini. Isi aku Tuhan. Penuhi hatiku dengan urapan kasih-Mu. Nah kita isi firman dengan apa? Baca Alkitab. Kita dengar khotbah-khotbah, kita catat. Ya, catat. Kalau saya dengar khotbah siapapun, saudaraku, saya catat. Saya tulis. Makanya saya banyak bahan khotbah. Saya bisa padukan, oh ini pesan-pesan segala macam.
Saya bisa renungkan itu. Bagaimana caranya kita isi hati kita dengan urapan kasih? Doa, muji, nyembah dengan bersuara. Kita serahkan semua perasaan kita sampai roh kita terus dipenuhi dengan urapan kasih. Dan terus di doa, kita berdoa tiap hari, kita doa, Tuhan, aku ingin bertumbuh dalam kerendahan hati. Orang rendah hati itu bergantung sama Tuhan. Orang yang murah hati, dia tahu semua milik Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai untuk nama Tuhan dipermuliakan atas orang-orang ini, dia bisa lepaskan. Itu murah hati. Selalu berpikir. Besar hati itu artinya apa? Bisa bersuka cita bersama dengan orang yang bersuka cita. Itu besar hati, saudara. Semua orang gampang nangis sama orang yang lagi susah karena dia di bawah. Tapi besar hati bicara juga artinya apa, saudara? Saudara mau mendengarkan berita sukacita, berita kesuksesan. Berita apa? Dengan penuh serasa empati. Ada empati. Baik hati, hati. Yang ketiga adalah kita harus memiliki apa? Prioritas. Dan apa? Kesetiaan. Saya berdoa saudara diberkati dengan pesan firman Tuhan hari ini. Mari kita akan tutup mata, kita akan berdoa. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karya di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kau bukain lagi sesuatu yang baru buat kami. Biar kami punya prioritas. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya. Biar kami mau cari Tuhan, menambah pengetahuan kami akan firman, pengertian kami akan hatimu, pikiran, kehendak, pewahyuan-pewahyuan yang Tuhan mau nyatakan buat siap kami. Terima kasih karena apapun yang engkau wahyuan, engkau bukakan buat kami. Itu akan menjadi rema, menjadi iman yang hidup. Dan iman inilah yang membuat mujizat itu terjadi dalam hidup kami. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Biar engkau jamah siap kami semuanya. Engkau memberkati kami, setiap kami ya Tuhan. Dan pakai kami sebagai penuai-penuai jiwa ya Tuhan. Kami rindu untuk melayani-Mu Tuhan. Yang akan menjalankan daripada amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Biarlah ya Tuhan kami bisa duduk sehidangan dengan Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Yuk kita akan makan perjamuan kudus saudaraku. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, kata roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada pesuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru di mata darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu dalam hidup.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Laku ya Tuhanku, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Tiapan kita ke surga untuk menerima berkat dari kekasih Kristus. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetuaan yang manis daripada Roh Kudus menyertai saudara semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dengan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara.